kembali mohon bantuannya Bapak Ibu kerjasamanya. Bila yang sudah masuk mengunci mengambil barang boleh silakan pulang. Setuju ya? Kita harus jangan berkerumun ya. Jangan lupa besok akan ada update-nya malam ini langsung. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Dijelaskan ini sebenarnya terjadi apa sih Mas? Ya, jadi memang saat ini tim kami sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi tentang apa yang menjadi penyebab dari kejadian tersebut. Tapi bisa kami pastikan bahwa ini bukan merupakan sebuah tindakan terorisme atau kriminalisme yang seperti sudah tersebar di luar. Itu tepatnya di tenan apa sih, Bang? Saat ini yang bisa kami infokan bahwa kejadian ini terjadi di area Margo Promenade di area sisi kanan, sebelah kanan. Dan ini memang dampak yang paling besar itu ada di area Marugame Udon. Ini ambruk atau seperti apa sih, Bang? Ya, kondisinya saat ini memang secara struktural ada beberapa struktur yang memang jatuh. Tapi alhamdulillah hingga saat ini laporan kami terima bahwa tidak ada korban jiwa. Dan semua korban yang terkena dampak dari kejadian ini saat ini sudah dibawa ke rumah sakit dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sadar. Berapa orang korban total? Untuk itu nanti kami akan update kembali gitu ya, mengenai jumlahnya. Tapi titiknya itu satu atau dua yang roboh? Titiknya saat ini lebih fokus ke area sebelah kanan itu, sebelah Margo Promenade. Tidak tersebar ke area sana atau area belakang, tidak ada. Jadi memang satu titik kejadian. Sekarang dilakukan ada proses apa? Ya, saat ini kita bersama kepolisian Kota Depok dan juga Damkar sedang ada di dalam semuanya beserta manajemen
sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut, investigasi lebih lanjut mengenai apa penyebab dari kejadian ini. Ya. Bukan ledakan bom, bukan tindakan terorisme atau gimana, tapi intinya semuanya saat ini semua pihak-pihak yang berkait sedang melakukan investigasi lebih lanjut. Ya, Bapak, Ibu, mohon bantuannya handphone. Ya, damkar dan juga manajemen kami. Tapi bisa kami pastikan bahwa kejadian ini bukan merupakan tindakan terorisme ataupun bom ya. Ya, seperti yang tadi saya infokan bahwa untuk saat ini penyebab detailnya mengenai kejadian ini penyebabnya itu apa masih dalam penyelidikan. Secepatnya kami pasti akan klarifikasi kepada media massa. Ya, memang ada beberapa struktur di beberapa tenan kami yang memang mengalami sedikit kerusakan. Dan ini hanya terjadi di daerah sayap kanan dari area Margo City. Kejadian ini sendiri pusatnya ada di lantai ground floor. Di lantai 1 dan lantai 2 memang terkena dampaknya, tapi hanya minor sekali. Ya, semua korban yang memang terkena dari dampak dari kejadian ini sudah dibawa ke rumah sakit dan sudah ditangani dengan baik oleh para dokter dan juga perawat di sana. Semua dalam keadaan sadar, Alhamdulillah, dan kami harapkan mereka dapat kembali sehat dan beraktivitas dengan cepat. Ya, tidak ada. Alhamdulillah sekali, pengunjung tidak ada yang terkena dampaknya dari kejadian ini. Dan semua pengunjung saat ini sudah kami keluarkan dari mall. Ya, salah satunya adalah investigasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian tentunya kami akan klarifikasi ke masyarakat umum, kepada pengunjung kami, apa yang sebenarnya terjadi. Dan sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan, yang berlebih-lebihan seperti yang kabar tersebar saat ini. Saya rasa mungkin dalam waktu secepat-cepatnya, Margo City dapat beroperasional kembali. Terima kasih, sama-sama. Ya, saya todong, makasih ya. Tapi dengar suara dentumannya nggak? Berapa kali? Sekali. Terus ke ngedeket ke lokasi nggak? Enggak. Apa? Katanya apa? Katanya itu kenapa? Itu yang ambrol apa katanya? Yang ambrol itu katanya yang di atas Merugame itu lantainya katanya. Atas Merugame. Lantainya hancur. Tenan di depan. Nah, ini baru depan. Tadi depan.